M4, M4. Dan 4 tu tak ada apa-apa signifikan pun aku rasa dalam filem ni. Movie aku nak gebangkan ni dalam video kali ini bertajuk Mama, ataupun di dalam posternya dia bertulis M4, M4. Okay. Movie Mama ni diarahkan oleh Era Rahman, iaitu dulunya filem-filem beliau banyak diarahkan adalah terbitan daripada produksi MIG. Jadi apabila aku dapat tahu pengarahnya adalah beliau, selepas aku tonton trailer, aku agak skeptikal. Tapi bila aku pergi tonton filem ni, filem ni taklah menghampakan, tapi bukanlah juga filem yang perfect. So, sinopsis filem Mama ni, dia adalah mengisahkan dua orang anak beranak, iaitu Aini yang dilakonkan oleh Nabila Huda bersama anaknya iaitu Alia. So, pada satu hari, kebetulan pula pada hari birthday Alia, ketika dia pulang daripada sekolah, dia telah diganggu oleh sekumpulan ataupun tiga orang matpet, penagih dadah. Kemudian selepas itu dia telah digogol dan akhirnya membawa ke arah kematian dia. So, selepas kematian Alia, Aini mencari jalan untuk membalas dendam untuk atas kematian anak dia. So, cerita ni, benda ni kau boleh jumpa dalam trailer dia, bukan spoiler ya. So, untuk idea dan juga konsep cerita Mama ni, pada aku sebenarnya tak ada masalah. Quite well dia punya idea, walaupun orang kata cerita ni ada macam tiga cerita luar negara or something, tapi it's okay. Ini adalah satu tema yang general, yang umum, sebab pada aku di mana-mana negara pun berlaku isu seperti ini, isu iaitu isu anaknya dibunuh kemudian ada parents yang nak balas dendam untuk menuntut bela. It's common general, cuma macam mana kita nak tahu kelainan adalah daripada segi cara pengolahan cerita dia punya, penulisan skrip, jalan cerita dia, kita nak tengok daripada situ lah. So, walaupun untuk idea dan juga konsep cerita ni aku tak ada masalah, tapi pada bahagian plot cerita pula aku ada sedikit masalah. Untuk plot cerita dalam filem ni aku bahagikan kepada tiga bahagian pada pendapat aku lah ya. Bahagian pertama, bahagian tengah, kemudian bahagian akhir. Okay, bahagian pertama ni adalah bahagian sebelum Alia tu mati. Okay, kat sini ni aku faham dia cuba untuk menyampaikan macam mana hubungan kasih sayang antara mak dan juga anak ni. Tapi dia agak panjang sebenarnya pada aku, terlalu panjang. Kemudian, tapi walaupun dia panjang, tapi kita rasa macam ceritanya, plotnya tu tight tau, macam ketat. Dia tak ada longgar, kita rasa macam okay, padat aja apa yang diceritakan. Kemudian pada part tengah pula, ketika proses Alia tu nak mati, okay, kat situ aku rasa macam a bit confusing, macam kenapa bodohnya, ada beberapa scene aku rasa macam mind blown gila kenapa kat situ. Dan untuk scene akhir pula, scene di mana watak Aini tu cuba menuntut bela melalui balas dendam, okay, part ni aku rasa walaupun ya patutnya sepatutnya inilah part yang ditunggu-tunggu oleh penonton. Kat sinilah yang paling kita patutnya pengarah atau penulis skrip shoot habis-habis. Tapi kat sini aku rasa macam sangat longgar, tak rasa macam seperti menonton yang fasa plot pertama tu. Plot pertama tu walaupun dia slow, agak lembab, agak dragging, tapi dia tight ya. Untuk watak dan juga lakonan dalam filem ni, aku boleh katakan rata-rata lakonan oleh pelakon dalam filem ni rasanya semua macam okey, tak ada masalah. Nabila Huda, yes, okey. Kemudian anak dia yang watak Alia ataupun okey. Matpat tiga orang tu pun not bad. Walaupun ada sometimes rasa macam annoying. Yalah, sebab watak tu memang perlu diwujudkan untuk annoying kan. So, berjaya lah kan. Watak ada pakcik Kelantan tu, Abang Min tu rasa. Abang Min tu rasa macam watak dia useless sikit. So, ada tak apa, tak ada pun tak apa. Dan juga watak polis di dalam filem ni, filem ni watak polis dipegang oleh Faizal Hussein. Kemudian aku rasa ada satu orang lagi tu, siapa eh, bekas AF tu. Dan ada beberapa orang, aku rasa watak polis dalam filem ni dia sangat pasif dia punya tindakan. Tapi aku rasa sepenuhnya skrip memang sengaja nak buat macam tu, supaya dia nak menunjukkan watak ibu tu yang lebih agresif.
Dan watak polis ni agak basic. Tapi aku semacam macam tak ada peranan sangat polis ni dalam filem ni. Kemudian untuk visual dan juga cinematography dalam filem ni, okay, kat sini ni aku bagi markah yang agak sedang-sedang saja sebab first sebab color grading filem ni. First aku cakap aku tak suka filem yang dia punya color filem tu warna kuning. Aku tak tahu kenapa, maybe masalah kamera ke ataupun masalah editing or something, tapi kenapa perlu visual filem tu berwarna kuning? Aku tak pasti kenapa, tapi aku memang tak suka dan aku mata aku tak senang untuk melihat. Kalau dulu dalam sekitar tahun 2005 macam itu, filem-filem yang dihasilkan oleh tayangan unggul selalu filem-filem dia mesti warna macam tu, macam kusam, kuning-kuning sikit. Aku tak sangka dah 2020 pun masih macam tu. Sedangkan ada filem-filem yang sebelum ni, yang tahun lepas, yang mana bajet lagi rendah, yang ada yang rekod pakai DSLR je, tapi dia orang punya visual color tu tak kuning macam dalam filem ni. Okay, itu satu. Kemudian satu lagi, ketika part kejar mengejar tu, dia punya kamera tu bergoyang dia tu agak banyak, so aku rasa macam pening. Dan benda tu kalau dia kurangkan sikit yang goyang tu, okey rasa. Untuk kesan bunyi ataupun muzik dalam filem ni, aku rasa tak ada apa masalah yang besar. Cuma ada certain scene tu terasa macam sedikit bingit lah, tapi tak ada masalah yang major lah. Macam contohnya nampak macam dubbing ataupun mulut dengan bunyi suara tak selari, tapi dalam filem ni tak ada, so okey. So markah untuk filem ini mengikut kategorinya adalah seperti berikut. So filem Mama ini dia memperolehi markah sebanyak 3.42 per 5 ataupun daripada segi percentage-nya sebanyak 68.4%, bergrade B. So untuk filem Mama ni macam tadi aku dah ulas daripada segi beberapa aspek untuk filem ni, dan kali ni aku nak bagi tahu spesifik benda yang aku tak suka di dalam filem Mama ini. Okey, perkara pertama yang aku tak suka adalah dia punya reasoning kepada beberapa scene ataupun hal yang dipaparkan dalam filem ni. Ada beberapa scene ataupun hal yang dipaparkan yang tak ada, macam tak ada sebab kenapa dia tunjuk, dan mungkin ada yang ada sebab tapi sebabnya tu agak confusing ataupun reasoning dia tu tak berapa kukuh. Sebab macam ada satu scene tu aku boleh faham, tapi aku tanya kawan aku dia tak boleh faham. Kemudian perkara kedua pula yang aku tak suka adalah daripada segi dia punya final revenge tu. So penonton ni dia nak tengok macam mana mak dia ni revenge atas kematian anak dia tu, apa yang dia buat. So sepatutnya dipaparkan lah cara revenge tu dengan lebih kuat, lebih kemas, lebih so, tapi bila aku tonton dia punya bahagian revenge je tu, alamak ai, dia macam tak puas hati lah kita tengok. Macam ha, tu je. Macam tu dia punya perasaan bila kita tengok scene revenge yang dilakukan oleh mak dia. Dan perkara ketiga yang aku tak berapa suka adalah ada 2-3 scene lah yang aku rasa macam tak perlu ada pun, tapi kenapa dia ada. Macam contoh dekat last tu, dekat hampir-hampir last tu, ada tiba-tiba watak Danny ni dia datang rumah Aini. Kemudian bila dia datang, polis terus kenal. Eh Danny, apa kau buat kat sini? Aku macam pelik, macam mana polis ni boleh tahu pula si Danny nama Danny. Kemudian cara dia cakap tu, aku ingatkan mungkin Danny ni adalah anak kepada ketua polis tu, iaitu Faizal Hussein. Tapi sampai ke sudah dia tak ada dedah kawan pun siapa dia, apa hubungan Danny dengan polis apa. Tapi benda tu macam dekat scene tu aku macam okutnya dia macam boleh kenal Danny ni siapa. So kat situ tu aku semacam, tu contoh lah scene yang aku semacam tak perlu diwujudkan pun. Kalau dia nak wujudkan, tunjukkan sebab kenapa scene tu diwujudkan dengan betul-betul. Dan perkara terakhir yang aku tak suka untuk filem Mama ni adalah daripada segi nama dia. Ya, aku tahu nama official dia adalah Mama, tapi aku tak sure kenapa dia perlu letak dekat poster M4 M4, dan 4 tu tak ada apa-apa signifikan pun aku rasa dalam filem ni. Dan dalam filem ni dia tak ada tunjukkan pun apa kaitan 4 tu dengan cerita ni. So aku rasa macam apa tu, kenapa nak letak M4 M4?
Sebab empat tu membawa maksud mati ke? Macam alamak, very cliche benda tu. So tajuk memang pelik lah. Tajuk tu memang, bila aku tengok tajuk tu, aku terus teringat macam cerita MIG. Tapi cerita okey. Secara keseluruhannya, untuk cerita Mama ni, cerita yang boleh ditonton, cerita yang okey sebenarnya. Cuma itulah, dia taklah capai standard piawaian yang pada diri aku punya pendapat. Yang agak, dia cerita tu banyak lagi benda yang boleh diperbaiki, boleh ditambah baik, boleh diperkemas. Tapi apa-apa pun, semua ni adalah pendapat pribadi aku dan juga pandangan pribadi aku. So, terpulang kepada cita rasa masing-masing, pandangan masing-masing. Jadi sebelum aku akhiri video ini, aku mohon maaf jika ada tersilap kata atau terkasar bahasa sepanjang video. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain video, insyaAllah. Assalamualaikum.